ke Pak Polisi. Aku tadi udah melaporkan RTku. Ini kan masalah ini kita ikut kreatif. Tapi ini mengurangi resiko. Anak main SD atau? Oh, aku udah punya sama saya tadi. Teman-temannya di atas jalan, dia yang satu itu atas nama Rian, atas nama Adrian Maulana, masuk ke gorong-gorong. Jadi memang namanya anak-anak kan, mungkin dia itu senang main air gitu ya. Jadi karena saat itu memang hujan gede, aliran air deras, dia terbawa hanyut. Waktu terbawa arus itu, dia itu lagi ngapain sih Pak RT? Apa dia katanya sempat ngambil sendal atau apa? Dia itu lagi sudah diperingatkan sama teman-temannya itu jangan turun karena itu airnya deras itu kan. Dia memang seolah kayak coba mau berenang gitu. Bukan ngambil sendal bukan? Bukan ya. Nah Pak RT, terus ketika si korban ini hanyut, teman-temannya itu sempat melakukan pertolongan nggak? Mau melakukan pertolongan, tapi karena air deras mengambil tangannya tidak dapat. Akhirnya si korban ini terus ke bawah air. Tapi untuk gorong-gorong sendiri sudah dibuka semua tuh Pak? Sudah clear. Artinya dari TKP sampai ke kali itu sudah di penyisir. Tembusan kali itu ya? Sudah disisir semuanya sampai 4 kali penyisiran tidak ada. Makanya sekarang disisir sampai ke hulu.